Tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dipilih menjadi presiden melalui sidang PPKI dan Muhammad Hatta menjadi wakil presiden. Dua-dua itu punya harga menghargai, tapi di samping itu juga punya perbedaan pendapat. Dan karena dua-dua itu adalah berpikir dan berpaham kerakyatan, kedaulatan, harga menghargai, jadi sering saya mendengarkan sendiri perbedaan pendapat, bukan pertentangan pendapat, perbedaan pendapat. Maka itu saya katakan Bung Karno itu dalam bahasa Inggrisnya is the stirrer of the masses. Dia adalah pembangkit semangat dan jiwa rakyat banyak. Bung Hatta enggak. Bung Hatta adalah the guardian of national conscience. Bung Hatta adalah pengawal dari hati nurani rakyat.